Halo, kenalkan, namaku Uang, nama panggilan Duit, nama Ukhuwah Fulus, nama Tenar Money, di Sumbar aku dipanggil Piti, di Jawa dipanggil Arto, aku tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan dunia, aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan aku, banyak orang merubah kepribadiannya. Mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang soleh dan bejat, tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat. Menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku juga. Sangat jelas juga aku bukan Allah, tapi manusia menyembah aku seperti Allah. Bahkan kerap kali hamba-hamba Allah lebih menghormati aku. Padahal Allah sudah pesan jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tapi kenapa malah manusia mau jadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Apa kata Nabi? Orang yang meminjamkan uang, pahalanya tahu? Tahu pahalanya? 18 kali lipat dari sedekah. Bayangin, 18 kali lipat dari sedekah. Yang namanya pinjam itu tolong menolong. Saya pahalanya tahu? 18 kali lipat dari sedekah, antum wajib bayar. Kalau antum nggak bayar, maka ruh antum terkatung-katung antara bumi dan langit, nggak bisa masuk surga. Hati-hati loh. Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutangnya.